Baru, Solu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Sementara itu, demi mendorong peran sektor swasta dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Indonesia Global Compact Network terus mendorong sektor swasta aktif dalam peran sosial maupun lingkungan. Salah satu peran sosial lingkungan yang diperlukan dalam peningkatan iklim bisnis adalah mencegah praktik suap atau korupsi sehingga mendorong kemandirian atas program lingkungan. Salah satu misi United Nations Global Compact melalui IGCN adalah mendorong tata kelola yang baik dalam praktik institusi pemerintah maupun swasta. Presiden IGCN Yaya Yunardi menjelaskan bahwa pihaknya mendorong prinsip anti-suap maupun anti-korupsi di sektor pemerintah maupun swasta melalui sosialisasi transparansi dan akuntabilitas proses bisnis. Untuk itu, Yaya mendorong sektor swasta nasional untuk melakukan bisnis yang bertanggung jawab, terutama bagi dampak sosial maupun lingkungan. Dalam arah pengembangan bisnis GCG dalam pembangunan berkelanjutan, sektor bisnis harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti HAM, ketenagakerjaan, hingga anti korupsi dan kesemuanya tak bisa dipisahkan. Sehingga dalam setiap langkah bisnis yang diambil, sektor swasta tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dan bukan hanya keuntungan laba semata. Satu konsep mengambil keuntungan, tapi yang mempunyai memperhatikan keseimbangan dalam hubungan dengan masalah sosial dan masalah alam. Itu kembali kepada konsep daripada sustainable development yang merupakan satu pembangunan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, ya, lalu kemudian pembangunan sosial dan pembangunan alam itu sendiri. Dengan indeks korupsi di Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023, maka sudah seharusnya semangat anti-suap dan anti-korupsi merupakan hal yang diperjuangkan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah, namun pihak swasta juga harus ikut memikul tanggung jawab yang berdampak secara sosial maupun lingkungan. Dari Jakarta, Raju Patmo, IDX Channel.